mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi tentang Islam dan tentu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Dalam satu doanya, Nabi Isa Al-Masih, ketika Bani Israel sudah pada puncak yang berbahaya dalam keimanannya, minta diturunkan makanan atau Al-Ma'idah dari langit. Kelewatan gak ini? Hah? Minta diturunin menu makanan dari langit. Kelewatan gak blow on-nya ini orang ini? Apakah tidak cukup itu lihat? Apa mesti diturunkan dari langit? Padahal jeruk itu dengan sendirinya tumbuh. Ya. Tumbuh, kemudian ranum. Sampai jeruk ini bisa manis dengan warnanya yang orange, yang sangat menggiurkan dan memiliki kemasan yang kalau manusia suruh bikin susah dan gak bisa itu. Agar buah itu tetap segar dalam kulitnya. Kulit, ada lagi serat-seratnya sampai kepada pori-porinya dengan semua strukturnya sampai nutrisi yang ada di dalamnya. Bagi orang yang berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kalau ingin mengenal Allah itu mulainya dari memikirkan semua ciptaannya, tafakkur. Jadi rumusnya kalau mau mengenal Allah itu adalah tafakkur, baru kemudian ma'rifatullah. Setelah berpikir tentang ciptaannya, maka kita akan mengenal Allah. Nah, kalau kita sudah mengenalnya, maka kita akan naik tingkat itu. Pasti naik tingkat mahabbatullah. Karena kalau sudah kenal, pasti cinta. Enggak mungkin. Kalau ada di antara kita yang enggak cinta kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, pasti karena tidak kenal Allah. Nah, dari tafakkur, ma'rifatullah, kemudian mahabbatullah, cinta. Nah, setelah mahabbatullah, puncaknya adalah al-ladzah. Merasakan kelezatan, kenikmatan yang paling puncak adalah ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di waktu yang singkat ini, saya ingin mengantarkan jamaah semuanya untuk bisa mengenal Allah lewat tafakkur dulu. Tapi saya mengambilnya dari sebuah contoh kasus, yaitu khususnya umat Nabi Isa yang minta diturunkan makanan dari langit. Surat apa namanya? Surat apa namanya? Al-Ma'idah. Apa artinya Al-Ma'idah? Hah? Iya, hidangan dari langit gitu. Menariknya, di sini Nabi Isa Al-Masih, Isa alaihissalam itu berdoa dengan dua sebutan Allah. Jadi doanya Allahumma Rabbana.